Lagi-lagi atau istilahnya memperola, ya. Kemudian diharapkan untuk namanya Mama Toa, ya. Mama Toa itu pengantin perempuan, dikenalkan semua mertu-mertua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Jadi dari pihak bapaknya dengan pihak mamanya. Baik, kita mulai ya. Kita mulai ya. Mungkin sudah di yang serangan, ada serangan ya. Kita saja ya. Pengantin perempuan langsung menyerahkan. Ya. Dari pihak satu-satu. Dari pihak bapak dulu. Ini dari sini pihak bapak semua. Ini pihak bapak. Ini mertua bapak. Ini mertua bapak. Dari mertua ini. Ini mertua dari pihak dari ya, di sini dulu, ke sini dulu. Sini dulu. Sini. Ya. Ya begitulah kebiasaan yang tentunya yang namanya mamatua. Jadi semua yang hadir di sini adalah yang dulu-dulu yang cantik-cantik ini mesti sudah tua, ya. Tapi itulah mertuanya. Ya. Tapi yang pertama sebenarnya mertua. Iya, Serahkan. Ya itulah mertua sekalian. Ya, kemudian bingkisan berikutnya diserahkan kepada ibu ini yang pakai jilbab merah. Ini adalah mertua dari pihak bapaknya. Bapaknya jadi dikenali wajahnya, jangan sampai ke pasar dan bang. Ini yang pertama di sana. Ya. Kancingnya yang tua. Iya, dikasih sama dengan sama enggak tahu. Iya, kali ya. Kan diserahkan ke mana? Di sana baju lagi oma. Baru di Bung Nampung sama Selena, kalau ada pengantinnya tidak bang? Tidak apa-apa. Oke, kalau ada Pak. Baik, mertuanya. Mertua dari saudara bapak. Ya. Wah, ada pengantinnya rupanya. Tidak apa-apa. Tapi jangan berkecil hati karena tidak semua ada pengantinnya. Banyak belum siap. Ya, diterima mantunya, pemberian mantunya. Biasanya itu apa bingkisan apa berupa sar dan sebagainya. Ya. Ada penggantinya rupanya. Kalau di kampung kami itu ya, beras ketan soko satu karung dikasih. Nah, tapi perempuan yang harus bikin sendiri pulang. Ini saudara bapak semua, adinda bapak dan kakak bapak. Ini yang muda cantik, mertua cantik.
saya sebelah dari bacaan.
Thank you.
Foto sini.